Apakah kau tahan kentut dari Johor sampai Asar kerana nak pakai sunscreen? Tahan kentut? Apa tahan kentut? Nak pakai sunscreen apa pula? Buang kena pakai pula. Tahan tak ada masalah. Bang, jangan kita berlawan dengan hadas itu memudaratkan kita, sir. Yang kedua, jangan kita berlawan nak tahan hadas dengan meneruskan solat. Itu dilarang. Yang pertama, kemudaratan diri. Contoh, kita nak kencing, kita tahan. Maka dilarang syarak, makruh. Kerana dia boleh merosakkan buah pinggang. Boleh merosakkan sistem pembuangan air kencing kita. Itu yang kadang-kadang akan jadi dedah. Nak kencing, tahan. Nak kencing, kencing lalu. Jangan kencing lalu lah, maksudnya kencing dia. Faham? Ada orang dia kencing, dia tahan tu. Sampai sejam lebih. Akhirnya kipas dalam tu rosak. Bila kipas dalam tu rosak, dia kencing beti dah, dia bangun gerak pek dubik lagi. Kipas dalam ni rosak. Kalau paip tu rosak, getah dia tu, tutup habis dah. Tapuk nitik lagi. Setuh nitik lagi. Caranya DIY. Beli getah hitam tu pun dalam. Betul tak? Ha, dan kita, Angry Bird ada juga getah hitam. Tak ada. Faham lagi? Neng? Ha, jadi jangan tahan kencing. Berasa nak kencing, pergi selalu. Rasulullah SAW tak macam kita. Walaupun tak ada tandas sekalipun, dia akan berhenti untuk buang air. Dan sahabat tunggu di tepi, tempat unta apa semua. Nabi kadang-kadang di sebelakang unta saja. Kenapa? Jangan tahan kencing. Yang kedua, tahan ketuk berlawan dengan semayang. Nak ketuk, sayang ke semayang. Maka kita semayang juga dalam keadaan menahan hadas. Pokoknya makruh. Kenapa? Kerana kita sudah tidak sempurna khusyuk. Faham lagi? Tujuan solat untuk khusyuk. Mu tahan ketuk. Maka ketuklah dulu. Ambil wuduk dan semayang semula. Faham? Itu lebih baik. Ha.